Alhamdulillah berada di SK Pahu Berkongsi Ilmu dengan guru-guru pendidikan Islam. Inilah sejuk. Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sendang nikmatnya alam kerap kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini saya Ali dari unit pendidikan Islam, kita pembelajaran PPD Ranau berada di SK sini SK Pahu. SK Pahu Himbaan bersama dengan guru pendidikan Islam, dan hari ini saya akan mengutarakannya. Perjalanan di sini nih naik bukit saja. Sana jalannya runtuh. Kan? Oke, okay. H7 2023 pendidikan Islam di daerah Ranau, yaitu yang pertamanya pendidikan Islam di sini ada prasekolah sehingga tanggal pastikan silibus habis diajar guru keberadaan pendidikan Islam. Biasanya kita ada 27 hingga 30 tajuk. Oke, okay, habis. Dan untuk tajuk kebetulan banyak betul tajuk ini, guru-guru pendidikan Islam dibenarkan untuk melaksanakan inovasi habiskan silibus menggunakan PPG Belum Nota. Habis silibus. Oke? Menggunakan buku kertas itu, jadi dia benar bukti habiskan bukti PPD. Yang kedua adalah guru simpan di folio. Bo, kalau kita bagi budak, nanti murid buang. Jadi malah ustad yang dulu lah. Yang ketiga adalah untuk PPD, TV tahap 1 hingga tahap 6 saja. Dan sekarang ini dalam apa itu ada tidak ditaksir. Mungkin ini budak yang tidak datang sekolah lah. TV 1 2 dianggap tidak murid tidak apa itu dikira gagal. Oke. Okay? TV 1 guru aja, TV 2 murid yang bentang. Oke, okay? TV 3 itu aplikasi sudah. Oke. Okay. Sepatutnya di dalam graf kita kan berlaku jumlah murid tahap penguasaan ini yang kita nampaklah. Pastikan pada bulan Februari 2024 nanti yang sepatutnya TV 0 tiada lah. Kan? TV 1 kalau boleh tiada. TV 2 tiada. TV 3 ini TV 3 hingga 4 di dalam baru murid dikira lulus. Oke? Okay? Dan sepatutnya TV 3 ini lebih sedikit berbanding TV 4. TV 4 lebih tinggi lebih rendah berbanding TV 5 lebih tinggi berbanding 4. TV 4 lebih tinggi berbanding 3. Dan 6 ramai. Oke? Okay? Disebab inilah sepatutnya. Namun ada yang apa yang berlaku sebaliknya, harap-harap tidak akan berlaku di semua sekolah lah. Yaitu jumlah murid untuk setiap subjek ini tahap penguasaan kosong maksudlah 1-2 sedikit lah. Tetapi yang berlaku biasanya setiap tahun adalah TV 3 dia menggunung tinggi, naik betul tinggi betul. Kita pun heran kenapa jadi begitu. Kan? Jadi sebenarnya dia tidak menjadi heran sebab ada di kalangan guru ini. Dibilang kami dipaksa lah, kan dipaksa. Ini sebenarnya peluang. Bila sebenarnya berada di sini, ini sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan kita punya kreativiti, inovasi, dan sebagainya. Dan TV 4 lebih rendah berbanding TV 3. TV 5 rendah berbanding TV 4 dan 6 begitu. Sepatutnya dengan banyak lah, TV 6 ini. Oke? Okay? Dan ini yang reality yang berlaku. Tentu anak perempuan, rekan-rekan semua. Jadi untuk menghilangkan yang seperti berlaku ini,
kita guru-guru hendak upgrade diri sendiri, yaitu dengan mengadakan ada 5/8 murid lupa, betul kan? Oke, jadi apa yang guru kalian buat? Maka guru pun berpikir, mengajar siapa sih mau buat ini? Saya mau buat inovasi, kata gurunya. Maka guru buat satu kotak yang mana inovasinya itu adalah, nama dia adalah kotak Al-Fatihah 20 kali sehari. Maksudnya nama inovasinya KEF 20 kali 20 kali S. Ini nama dia. Ini nama dia punya nama inovasi. Jadi apa yang perlu dibuat oleh guru ialah guru buat di luar sini kan dia buat ayat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim udah akan kasih masuk. Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu inilah inovasi. Yang biasanya kita buat, kita akan bagi Al-Fatihah Tabulurfan kita suruh baca kebiasaan. Tapi bila kita buat inovasi sesuatu, kita buat ini, inilah namanya inovasi. Oke? Okay? Yang lain daripada yang lain untuk menjawab isu yang ada. Jadi kita buat satu jadwal pelaksanaannya. Sebelumnya 5 murid tidak dapat. Semasa kita buat, inilah jadwalnya. Pada minggu yang begini, hari yang pertama si Ali membaca yang menggunakan kaidah ini, inovasi ini tidak dapat baca. Abu pun tidak dapat. Bakar pun tidak dapat. Hari kedua, Ali, Abu, Bakar pun semua tidak dapat. Pada hari yang ketiga, Ali tidak dapat, Abu boleh sudah baca dengan lancar. Setelah 20 kali, makanya langsung 30 kali, baru dia boleh baca lancar. Si Abu dibakar belum lagi. Hari keempat, Ali belum, Abu ya, Bakar sudah. Kemudian hari yang ke-10 kan, hari yang ke-10 semua sudah boleh baca lah. Jadi dengan menggunakan, dari hasil pelaksanaan inovasi kita ini, kita buat satu kajian tindakan, yaitu dengan menggunakan kaidah inovasi KF 20 kali S tiada air. Murid boleh bacalah. Yaitu pada hari yang pertama tiada boleh baca. Hari yang kedua tiada boleh baca. Hari yang ke-10 semua boleh baca. Inilah dikenali sebagai kita punya kajian tindakan dan dia punya kesandaran kita boleh gunakan ini. Ya, begitu tidak berlaku di daerah mana sebenarnya ada isu kita, yaitu guru tidak habis libas. Bila saya masuk di PD, tanya dengan guru SPM, tidak habis libas, tidak habis libas sebenarnya. Jadi kita menggunakan inovasi, habis libas cepat, yaitu PP Gabriel Nota, PP Gabriel Nota, PP Gabriel Nota, yaitu PowerPoint kertas, warna, memang cantik ini ya. Jadi, cepat jadwal, rencana pelaksanaannya adalah satu orang, satu PP Gabriel, dan 3 murid. Jadi 10 tajuk, kalau ada 30 murid, 10 tajuk, 10 kumpulan, dan 30 murid terlibat. Kita buat. Oke, okay. Jam pertama siap murid sudah tahu 10 tajuk. Jam kedua murid sudah tahu 20 tajuk dan dan jam yang ketiga murid semua sudah tahu 30 tajuk dalam waktu 3 jam. Jadi hasil guru menggunakan tipikal nota ini habislah silibus dalam masa 3 jam. Bagaimana murid mau paham? Untuk paham murid kena ulang berkali-kali menggunakan inovasi ini dan mereka boleh paham isi mata pelajaran dengan Islam. Dan pos ini adalah kertas warna. Ini sebenarnya menggunakan 3 keping atau 4 keping kertas warna saja, jadi dia punya kos murah, mungkin kurang 20 sen. Dan dia selesaikan isu? Ya. Kan? Kemudian ada pasaran nilai pesan? Ya. Nah, gitu lah. Dan saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua. Dan itu semoga dipermudahkan kelulusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Besar rasa cintaku padamu. Anugerahmu
kau sisihkan semua hara melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidupku melangkah. Terima kasihku padamu Tuhan, ku tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh, oh, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Suan malam, oh mimpi, bawalah dia dalam hidupku. Untuk sebuah nama, rindu tak pernah pudar. Oh mimpi, di mana dia dambaan hati. Biarlah hanya di dalam mimpi kita saling melepaskan rindu. Biarlah hanya di dalam mimpi jumpai bayangan dirimu. Kau satu segalanya bagiku, di antara berjuta di sana. Kau saja belahan jiwa ini, tak ingin yang lain di sisi. Alhamdulillah, orang ada di SK Pahu Berkongsi Ilmu dan guru-guru pendidikan Islam. Ku pejam mata ini di kebisuan malam.